Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Inspektor Kike. Oke teman-teman semuanya, jadi di video kali ini saya akan bagikan gimana cara install Gcam untuk Redmi Note 7 Pro. Seperti apa untuk caranya, simak terus video ini sampai selesai. Sebelum kita lanjutkan ke videonya, bantu dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan juga lonceng notifikasinya. Agar nanti setiap saya upload konten baru, kalian gak ketinggalan video terbaru lainnya dari channel Inspektor Gcam. Oke, langsung aja kita lanjut untuk langkah yang pertama. Untuk langkah yang pertama, kalian bisa masuk ke dalam pin komentar atau deskripsi video. Karena nanti link Gcam-nya akan saya sediakan di pin komentar atau di deskripsi video. Oke, langsung aja kita klik link Gcam-nya terlebih dahulu. Maka otomatis kita akan diarahkan langsung ke dalam Google Chrome. Oke, langsung aja kita klik yang paling atas. Ini dia. Kemudian kita tunggu sampai proses mendownloadnya selesai. Oke, untuk langkah yang kedua, bantu support channel ini dengan cara menekan tombol subscribe. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasinya semua. Agar nanti setiap saya upload konten baru, kalian dapat pemberitahuan dari channel ini. Oke, jika sudah kita lanjut lagi untuk langkah yang ketiga. Untuk langkah yang ketiga, kita install aplikasi Gcam yang sudah berhasil kita download tadi. Kita tunggu sampai proses penginstalan Gcam-nya selesai. Oke, jika sudah selesai, langsung aja kita buka aplikasi Gcam-nya. Maka tampilan awalnya akan seperti ini, kita bisa klik izinkan semuanya. Oke, ini dia Gcam yang sudah berhasil kita install tadi ya teman-teman. Namun di sini kita belum memasang config. Kita lanjut untuk cara keempat atau untuk cara pemasangan config-nya. Untuk cara pemasangan config-nya cukup mudah, kita klik menu yang ada di atas ini. Kemudian kita klik icon gear. Kemudian kita klik opsi config ya teman-teman yang paling atas. Lalu kita klik save. Nah, ini bertujuan agar memunculkan folder Gcam ya teman-teman. Oke, jika sudah kemudian kita back, kita masuk ke dalam file. Kemudian kita cari folder config yang sudah kita download tadi ya teman-teman. Oke, ini dia kita tahan lama seperti ini. Kemudian kita klik salin. Lalu kita pindahkan ke folder download. MGC8.1 kita klik salin di sini. Nah, jika sudah kita balik lagi ke dalam aplikasi Gcam-nya. Lalu kita ketuk dua kali di samping tombol shutter seperti ini. Kemudian kita klik config yang sudah kita pindahkan tadi ya teman-teman. Maka config-nya sudah berhasil kita pasang. Dan Gcam-nya sudah siap untuk kita gunakan. Oke, saya rasa cukup sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih atas waktunya sudah menonton. Nantikan Gcam dan tutorial lainnya dari channel Inspektor Gcam.